Pratanda Operasi perwakilan berbakat diri dan lapor. Amanat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Partai RI, Polri dan instansi lainnya, para tokoh agama, pemuda, tentunya tetap memperhatikan protokol kesehatan. Hari Natal dan Tahun Baru yang sudah menjadi tradisi masa COVID-19 pada Natal tahun lalu perlu kita jadikan pembelajaran. Berapa ke kendaraan masing-masing. Terima kasih. Nanti kita taruh di pot lain. Selain di sana pos pam, ini nanti kita rencana taruh di pos paip. Ya, bukan kita mengendaki banjir, mana tahu banjir kita. Tentunya dari 16 gereja kemarin sudah kami kumpulkan. Kami telah membuatkan suatu komitmen bersama untuk memutus mata rantai COVID, pembatasan jemaah dan protokol kesehatan lainnya. Mungkin itu. Untuk pemudik sendiri apakah akan ditandain kan yang masuk ke wilayah Kabupaten Pekalongan? Kami akan tandain. Kami sudah cetak stiker kemarin, sudah saya tambah lagi untuk stikernya sekitar 3.000 stiker untuk kendaraan pribadi dan juga rumah. Kami sudah sampaikan kemarin waktu rapat lintas sektoral bahwasanya nanti rumah-rumah yang ada ditempati warga pendatang kami akan berikan stiker. Kapan yang bersangkutan datang dan kapan akan pulang. Hal ini untuk memudahkan kita untuk nantinya mapping apabila adanya suatu virus ataupun virus 19 yang masuk di wilayah Kabupaten Pekalongan. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.